Serial Rena Nini episode 12. Chat sama Pak Guru. Yang ini kok susah banget ya? WA Pak Suga aja yuk, nanya. Oke deh. Sore Pak, apa kabar? Hai Nini, murid Bapak yang paling ceriwit pingit. Ada yang bisa dimakan? Belum ada sih Pak, belum masak. Cuman saya punya pertanyaan. Oke, kamu mau nanya apa Nini? Jadi gini, Bapak kan baik, ganteng, tidak sombong, gemar menabung, dan... Langsung Nini, gak usah pakai terasi, Bapak gak suka. Ini PR-nya Pak, kok susah? Tinggal satu soal nih. Yang mana maksud kamu? Benarkah kursi termasuk benda padat? Loh, menurutmu apa Nini? Iya, gak mungkin sih Pak. Kan kursi itu chair. Nini, besok kamu ke ruang kepala sekolah ya. Gimana? Jawabannya apa? Gak dapet jawaban, malah disuruh ngadep kepala sekolah. Hah? Yuka, kok malah kamu yang pingsan? Untung aku pingsannya di WA aja. Aku tinggal makan dulu ya, mau bikin mie goreng telur kribo. Mau, porsi double ya Nini, pakai potongan cabai. Kalau ada kata mie goreng aja langsung meringis. Udah capek pingsan aku. Ya udah, ayo ikut masaknya. Oke, siap. Kemudian, enak banget mie double kribonya. Kamu serakah banget Yuka. Gak takut bebemu naik? Oh iya, lupa. Aku kan dalam proses diet. Nini, kenapa kamu gak ingetin aku? Iya kan, aku gak tahu kalau kamu lagi proses diet. Timbangan? Mana timbangan? Mau buat apa emang timbangannya? Mau lihat bebekku naik apa enggak. Ribet banget sih dietnya. Nini, ini timbangannya, silakan dinaiki. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tidak! Kenapa Yuka? Kenapa? Jarumnya, kenapa enggak berhenti? Berarti bebemu tak terhingga. Tuh kan, pingsan lagi. Mie goreng porsi double dengan potongan cabe. Jadi ngiler. Eh, ada mystery box. Waktunya kuis. Cek deskripsi ya teman-teman. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Ikan hiu pakai lipstick. Di subscribe dulu ya ganteng dan cantik.